Baik, langsung saja ya, di sini aku ada servisan Mi Max 2. Nah, dan ini kerusakannya aku kira tadi sebelumnya itu LCD ya. Tetapi ternyata setelah aku ganti LCD, ternyata LCD-nya tetap gelap ya. Nah, dan di sini handphonenya itu sebenarnya hidup, cuman nggak tampil gambar ya, atau cahayanya nggak keluar ya. Nah, jadi langsung saja ya, di sini perbaikan lampunya yang gelap ya, atau nggak ada cahayanya ya. Nah, ini sebenarnya handphonenya hidup ya, cuman di sini nggak bisa ada cahayanya ya, atau lampunya nggak bisa hidup. Nah, jadi ini kronologinya ada bekas kena air. Oke, di sini langsung saja ya, aku copot mesinnya karena ini kerusakannya bukan di LCD ya, tapi kerusakannya ada di bagian mesin. Nah, dan di sini sebenarnya kalengannya sudah aku buka ya, dan video sudah aku skip. Jadi kita langsung menuju ke inti-intinya saja ya. Nah, biasanya yang menyebabkan lampunya mati itu nggak mesti IC lampu atau apa ya. Jadi biasanya yang menyebabkan di sini juga terlihat ya. Di sini ada koil. Nah, dan ini koilnya agak lain ya warnanya daripada yang lain. Agak kekuning-kuningan, kalian bisa lihat. Nah, ini. Nah, kemungkinan besar yang menyebabkan lampu LCD-nya mati itu disebabkan dari koilnya ini ya. Mungkin koilnya sudah terbakar ya. Jadi coba di sini kita ganti saja ya. Langsung koilnya kita ganti. Nah, di sini bukannya cuman dibuang ya, tapi harus diganti ya. Nah, jadi di sini karena terlihat ya koilnya beda ya warnanya dari dengan yang lainnya, jadi langsung saja di sini aku langsung menuju ke koil ya. Nah, dan biasanya juga koil ini sangat berpengaruh ya dengan lampu. Coba kita pasang dulu ya. Nah, karena di sini koilnya sudah terpasang, kita tinggal coba saja ya. Nah, di sini ini koilnya ya. Nah, di sini kalian bisa lihat itu warnanya beda ya. Oke, sekarang kita coba dulu ya, karena di sini koilnya sudah aku ganti. Semoga saja prediksinya benar ya, karena di sini koilnya juga beda ya. Nah, karena sudah terpasang, coba aku hidupkan ya. Nah, dan ternyata memang benar ya, penyebabnya ada di koil itu tadi ya. Nah, yang sering terjadi juga di koil itu ya. Nah, jadi koil ini juga sangat berpengaruh ya di area lampu ya. Nah, dan ini kronologinya, keterangan user juga atau pemilik handphone ini bekas kena air ya. Dan
Coilnya itu aku ambil dari Redmi 4A ya. Dari selain dari Redmi 4A juga banyak ya. Oke, sobatku semuanya, mungkin sampai sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.